بسم الله الرحمن الرحيم. Nama saya Zubaidi, bukan nama sebenar. Hari ini saya nak share sikit tentang kisah seram saya yang berlaku pada tahun, silap saya, 2016. Saya buat habis SPM rasanya. Cerita dia macam ni. Masa tu dalam waktu pukul 12 malam, saya baru je habis kerja. Masa tu saya naik motor, saya balik. Lepas balik kerja kan, kita rasa lapar, kita rasa nak makan. So saya singgah kejap kedai makan. Masa tu kalau malam kan dah habis lauk semua, so saya singgah pula kedai makan. Masa orang duit balik dari kedai makan tu, masa ni lah baru waktu seram ni. Perjalanan kedai tu dari rumah saya tak jauh, mari dalam 5 minit. Untuk dari tempat kerja ke rumah saya tu memang kena lalu kawasan hutan. Masa tu dalam dekat aku satu, lepas makan kan, saya lalu satu jalan ni. Jalan ni dalam jalan kampung lah, tapi kampung tu berhutan. Kampung ni sikit-sikit je, okay, saya lalu lah macam biasa, dah biasa lalu eh. Lalu-lalu ada satu tempat ni, saya nampak macam satu benda bergolek. Mula tak ambil pot pun, macam oh benda apa eh. Masa tu tengah corner, benda tu golek. Macam saya kat sini, dia kat depan sini bergolek. Bila jauh-jauh ni tak nampak kan, macam nampak bayang-bayang macam bergolek-golek. Lepas corner tu pusing, nampak dia dah pergi ke sini. Ni dari sini dia pusing, saya dah ke sini. Saya nampak macam kepala orang. Serius cakap. Tapi tak nampak muka lah, tapi nampak kepala. Dia macam kepala rambut panjang tu golek. Lepas saya nampak kepala tu golek, saya terus pecut lah. Tak fikir apa dah, sebab masa tu takut kan, gelap. Masa tu tak ada orang kat jalan tu, saya seorang je. Dah terus pecut tu, sampai je dekat rumah saya ni. Ayah saya sebagai pegawai bomba, so saya duduk quarters bomba lah. Selepas saya pecut tu, belum sampai rumah lagi, motor saya tu berhenti berjalan. Rosak, tiba-tiba rosak, tak ada hidup. Jadi masa tu saya jam kat lah, macam kenapa ni? Dah tadi kena ganggu, lepas tu jadi gini pula. Saya pun macam dah penat, tak fikir apa dah. Tolak motor tu tak jauh mana pun, dalam 1 kilo lagi nak sampai ke rumah. Masa perjalanan tolak motor tu tak ada apa-apa berlaku, okey je. Tapi masa masuk kawasan kuartus bomba tu, ada benda pelik berlaku. Kuartus bomba ni kuartus lama. Kuartus bomba ni balai bomba kecil, so tak banyak orang duduk. Ada 2 family je, family saya dengan seorang lagi family pegawai lain. Masa tu dah pukul 2 dah, dalam pukul 2. Saya tolak masuk pagar bomba. Dekat kawasan depan rumah saya ni ada satu bukit. Bukan bukit, dia macam lereng bukit. Depan tu kuartus bomba, boleh nampak lah. Belakang balai bomba tu macam ada satu bangunan kan. Ada satu lereng bukit. Dekat atas lereng bukit tu banyak pokok pisang. Timbun lah. Masa saya tolak motor tu, saya terpandang dekat pokok-pokok pisang tu. Tak tahulah bayangan saya ke ataupun memang benda tu ada situ. Saya nampak 2 pocong. Sini satu pokok pisang, sini satu. Memang duduk, berdua. Tengah tengok saya. Saya tak nampak muka dia. Tapi dia memang macam tengah menunggu saya masuk rumah macam tu. Saya dah penat tau, saya dah macam tak nak fikir apa, lantak lah kau nak kacau ke apa. Saya tolak motor masuk rumah. Setelah masuk rumah tu tak ada apa-apa kejadian, okey. Lepas tu saya cerita lah dekat mak saya pasal kisah yang tadi kan. Lepas tu mak saya cakap tempat ni memang keras sikit, ada yang mengganggu. Lepas tu benda pocong 2 ekor tu memang ada orang lain pun jumpa. Sebab balai bomba tu banyak juga kejadian. Sebab macam-macam kes berlaku kat kuartus bomba tu. Lagi satu, ada orang cakap kuartus bomba tu tapak dia tapak askar Jepun dulu. So banyaklah benda-benda pelik. Mungkin dari kisah-kisah dulu, kita tak tahu. Pengajaran untuk diri saya dan orang lain, janganlah pulang lewat malam. Dah habis kerja tu balik dulu, jangan nak lepak ke apa, kena makan apa semua.